Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin ikan nila goreng, guys ya. Buat lalapan. Ikan nila goreng. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin dan ikannya sudah aku cuci semua ya. Nah, ini bahan bumbunya. Nah, ini bahan bumbunya ya. Buat bumbunin ikannya yang mau digoreng ya. Nah, ini nanti dihaluskan. Garam 1 sendok ya. Pakai garam kasar ya, guys ya. Ini Royco 1 sendok. Lada bubuk 1 sendok dan ini kunyit ya secukupnya ya, 2 butir kemiri dan 1 sendok ketumbar, 3 siung brambang merah, 2 siung bawang, 4 lembar daun jeruk, guys ya. Nah, ini nanti buat lalapannya kemangi sama ketimun ya nanti. Nah, ini ikan nilanya sudah aku cuci bersih ya guys ya. Dalam-dalamnya sudah aku bersihin. Dan ini tadi udah aku taburin jeruk nipis ya, biar nggak amis ya guys ya. Jeruk nipis, airnya aku olesin semua biar enggak amis. Nah, ini aku belah-belah 4 karena ikannya besar ya, jadi aku belahin 4, diiris-iris biar nanti itu bumbunya meresap di dalam ya guys ya, terus nanti digoreng buat lalapan ya, ikan nila. Nah, ini guys, ikan nila yang segar. Ini besar ini guys. Biasanya tuh kecil-kecil ya. Hari ini nggak ada yang kecil. Jadi beli yang besar 1. Nah, ini guys, sudah aku cuci. Nah, ini segar banget guys. Jeruk nipis tadi yang airnya udah aku olesin guys ya, jeruk nipis. Nah, nanti bumbunya dihaluskan terus ditaburin ke dalamnya ikan sama di luar, di bawah, di atas ya, terus digoreng, nanti digoreng garingnya. Nah, ini ya udah guys ya, sekarang mau menghaluskan bumbunya dulu terus aku taburin, nanti taburin ke ikannya ya bumbunya, terus didiamkan 10 menit ya biar terasa merasuk ya bumbu-bumbunya. Ya udah guys ya, ini guys bumbunya sudah aku halusin ya, sekarang mau diolesin ke dalam ikannya, luar dan atas bawah ya guys ya. Nah, aku taburin pakai tangan, tapi pakai sarung tangan ya, pakai plastik, satu tangan plastik aku taburin semuanya untuk nanti didiamkan 10 menit ya biar masuk ke dalam ikannya, dalamnya juga dikasih guys biar ya.
F dibalik ikannya besar. Kalau ikannya kecil cuma 5 menit, diamkan 5 menit juga sudah cukup meresap guys ya. Ini ikannya besar, tebal, jadi 15 menit ya biar masuk ke dalam bumbu-bumbunya. Nanti digoreng biar gurih lezat. Maaf ya agak gelap dikit ya, enggak buka lampu karena nenek sudah tidur, takutnya mengganggu dia ya kalau buka lampu dapur. Dalamnya, dalam perutnya udah aku kasih dalamnya. Biar rata ya. Nah, itu dalamnya udah aku kasih bumbunya. Sudah merata. Dalamnya kepalanya juga aku kasih. Ya udah guys ya. Didiamkan 15 menit lalu digoreng ya. Ini sambelnya ya guys ya. Sambelnya lalapan, nanti sambel mentah ya. Cuman bawang sama cabai rawit sama gula pasir sama penyedap rasa ya. Sama garam. Terus dihaluskan, lalu dikasih minyak panas ya, dicos ya. Nah ini sambelnya lalapan guys. Nah, ya udah sekarang mau goreng ikannya ya guys ya, yang udah tadi didiamkan 15 menit. Nah sekarang mau goreng nilanya ya, mau goreng nila yang udah dibumbuin tadi. Panasin teflonnya, dikasih minyak goreng secukupnya ya. Ditunggu sampai panas ya guys ya. Sampai panas ya, tuangkan ikannya yang tadi ya, yang sudah didiamkan di bumbu tadi. Bismillahirrahmanirrahim.
digoreng pelan-pelan ya guys ya, karena ikannya besar ya. Dagingnya tebel, jadi pelan-pelan, takutnya dalamnya ntar nggak matang ya. Balik ya guys ya. Tunggu sampai kulitnya menguning ya, dalamnya biar matang karena dagingnya tebal besar. Biasanya tuh ada yang kecil ya, hari ini nggak ada, semua besar.
Nah ini guys, udah siap dihidangkan ya, ikan nila goreng lalapan sambal mentah ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih dan semua setia menonton video-videoku, semoga bermanfaat buat kalian ya. Nah ini boleh dicoba guys, ikan nila goreng sambal mentah ya. Wow, mantap.